APD level 3 terdiri dari penutup kepala, head scarf, hazmat, masker N95, masker bedah, visor, sepatu boot. Adapun urutan menggunakan APD level 3, yang pertama gunakan baju kerja dan topi kerja. Lakukan kebersihan tangan. Gunakan hand scarf. Gunakan hazmat. Gunakan sepatu boot. Gunakan masker N95. Lakukan fit test dengan menekan kawat besi yang ada di N95. Langsung ditiup. Kalau tidak ada keluar udara, berarti masih tetap. Setelah itu, gunakan masker bedah. Gunakan head cap. Tutup bagian penutup kepala dari hazmat. Gunakan visor. Yang terakhir, gunakan kembali sarung tangan.
Tata cara melepaskan APD level 3. Yang pertama, lepaskan handscoot. Lapis luar. Buang di tempat sampah infeksius. Berikutnya, lepas visor. Taruh di tempat dekontaminasi visor. Selanjutnya, lakukan kebersihan tangan. Buka sepatu bot. Buka hazmat. Pastikan bagian yang ada di luar berada di bagian dalam. Dan hazmat tidak menyentuh lantai. Bisa dengan cara digulung seperti ini. Letakkan di tempat linen kotor atau linen infeksius untuk dilakukan reuse. Lakukan kebersihan tangan. Buka handscoot, buang tempat-tempat infeksius. Buat pencetakan lagi. Buka head cap. Dengan melipat bagian dalam menjadi bagian luar, buang tempat-tempat infeksius. Lakukan kebersihan tangan lagi. Buka topi bagian dalam. Lipat dari bagian luar ke dalam, taruh di tempat linen infeksius. Lakukan kebersihan tangan lagi. Lepas masker bedah, buang di tempat sampah infeksius. Lakukan kebersihan tangan lagi. Buka masker N95 dan letakkan di tempat masker N95 untuk dilakukan reuse. Selesai. Lakukan cuci tangan kembali. Selesai.